Ada hal apa ni yang urgent sangat nak jumpa Mama? Luna. Apa lagi budak ni buat? Dia tak buat apa-apa, Ma. Tapi semalam Farah ternampak dia. Farah perasan. Perasan apa? Luna mungkin anak arwah Don, Ma. Bukan. Bukan itu yang Farah nak cakap. Luna memang anak arwah Don. Oh, tak mungkin. Tak mungkin. Tak mungkin, Farah. Sebab Farah sendiri beritahu Mama, Luna bukan anak Don. Farah silap. Farah dah buang anak Farah dengan Abang Don, Ma. Farah dah buang dia, Ma. Farah dah buang dia, Ma. Lagumu iring hatiku, waktu berjalan hanya diriku. Lirik bisikanmu, lembut pelukanmu, hanya tinggal kenangan bagiku. Sepi menari menemaniku, air mata tak henti. Cinta hanyalah dirimu, hanyalah dirimu. Oh. Puan Farah ada? Puan Farah dah keluar. Dah keluar? Mami pergi mana? Maaf, saya tak tahu. Macam mana awak tak tahu? Macam mana ni, Pak Su? Hah? Apa? Ini? Tekan apa? Ini? Apa tajuk lagu ni? Asmara Luna. Lagu ni, lirik ni adalah inspirasi daripada perasaan yang saya pendamkan pada awak selama ni. Hah? Play. Oh, play. Macam mana? Oh, okay, okay. Sayur lagumu iring hatiku, waktu berjalan hanya diriku. Lirik bisikanmu, lembut pelukanmu, tinggal kenangan bagiku. Sepi menari menemaniku, air mata tak henti rinduku. Hanya ada aku tanpa dirimu, kan ku simpan cintaku untukmu. Biarkanlah cinta hanyalah dirimu, hanyalah dirimu. Oh.
cinta hanyalah dirimu, hanyalah dirimu. Kaulah cinta dan air mataku, hanyalah dirimu. Aku cinta beritahu Mami kat sini. Bau sangat dah. Oh. Ingatkah Adam dah tak ingat jalan balik? Adam nak penjelasan daripada kakak. Jelasan apa? Ia tak sudah-sudah lagi lah ni kan? Pasal Luna. Nia buat apa kat sini? Tadi kata sakit. Nia dengan Adam datang sini sebab nak tanya satu perkara, Kak. Adam dengan Rania ni nak tahu pasal apa? Apa yang Mami bagi tu Daddy semalam lah. Apa yang Mami beritahu Daddy? Luna, girlfriend Pak Su. Sebenarnya, dia nak Mami kan? Kurang ajar. Farah! Kakak! Ya Allah, Nia. Maafkan Mami. Maafkan Mami! Sakit pipi Nia ni. Tak sesakit hati Nia tau. Rania, kenapa biadab sangat dengan Mami ni? Enough! Sekarang ni, Mama dengan Kakak cuba beritahu Adam. Kenapa Adam tak boleh kahwin dengan Luna? Farah, dah tiba masanya awak jujur dengan diri awak sendiri. Adam. Farah, tak payah. Tak payah beritahu. Beritahu pun dia orang tak fahamlah. Adam tak boleh kahwin dengan Luna. Sebab Luna anak kakak. No. Adam tak percaya. Kakak tipu kan? Kakak dengan Mama berpakat nak kenakan Adam, betul tak? Ha? Adam tak percaya, Nia. Please, Nia, jujur dengan Pak Su. Nia pun sama kan sepakat dengan orang, betul tak, Nia? Pak Su, Nia tak ada kena-mengena pun dalam hal ni. Semua mengarut! Adam! Thank you.
Adam. No, Adam dah tak percaya lagi dekat kakak, mama atau siapa saja dalam rumah ni. Adam. Biar dia. Biar dia pergi. Degil. Dia pergi cari Luna tu. Biar dia dengar sendiri daripada mulut Luna. Speechless. Lagu tu memang best sangat. Tahniah. Saya betul-betul bangga dengan awak. InsyaAllah, semuanya akan berjalan dengan baik. Tapi macam yang saya cakap kat awak, awaklah sumber inspirasi saya. Dan awak akan terus menjadi sumber inspirasi saya untuk saya terus menghasilkan karya-karya yang lebih baik lagi lepas ini. Tapi kalau saya bukan yang awak harapkan, macam mana? Luna, saya kenal awak lama tau. Saya tahu awak. Apa yang awak tahu pasal saya? Banyak. Awak tak pandai masak kan? Walaupun mak dengan abah awak ada restoran. Oi! Habib! Dan? Dan apa lagi? Awak kuat berdengkur bila awak tidur. Oi, Habib! Macam mana awak tahu, ya Allah? Emma. Emma. Okay, don't worry. Your secret is safe. Safe, eh? Ya Allah, mana? Okay. Dah tak ada apa-apa lagi, kan? Jangan pandai-pandai nak tuduh mama yang bersalah. Kalau Farah dengar apa yang mama cakap dulu, perkara ini tak jadi kecoh macam ni. Apa yang jadi pada hari ini, keputusannya Farah yang buat. Mama, sekarang ni kita boleh buat ujian DNA. Tabiat budak tu yang Farah cakapkan, mana Farah tahu tu? Entah-entah perangai wayang rogol Farah dulu. Mama, tak malu ke cakap hal ini Farah dia? Malu? Siapa yang malu? Cerita sikit Farah. Sekarang ni semua dah tahu yang Kak Luna tu anak mami. Tak kisahlah siapa pun ayah dia. Kalau saya boleh capai bulan atau bintang, confirm saya dapat kontak awak. Buat masa ni bunga okey kan? Okey. Sama-sama. Adam tak boleh kahwin dengan Luna. Sebab Luna anak kakak. Balik dulu, Ma. Balik. Gi balik, gi balik, balik semua sekali. Selagi kau orang kat sini, selagi itulah serabut kepala mama. Mama. Farah tahu mama dah buat yang terbaik untuk Farah masa tu. Mama cuma nak Farah ingat balik apa yang Farah pernah cakap kat mama pasal budak tu. Yeah.
Abang cukup lagi semua? Sudah cukup. Sudah cukup, ya? Kalau ada abang tak cukup, beritahu, ya? Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada apa lagi dendam? Saya nak jumpa dengan Luna. Macam rasa Mak Adam mesti dah beritahu, kan? Yang Adam tak boleh jumpa dengan Luna. Saya tahu, Pak Cik, tapi please, Pak Cik, ada hal mustahak yang saya nak cakap dengan Luna. Saya tak dapat call dia. Luna tak nak jumpa Adam. Lagipun dia dengan Habib sekarang ni. Please, Pak Cik. Dengan rendah diri saya minta kalau boleh Pak Cik bagi nombor telefon Habib ke Luna. Asalkan saya boleh cakap dengan Luna. Itu je saya minta. Please. Luna, betulkah awak tak nak kerja dekat recording company tu? Boleh ke saya kerja 2-3 bulan je? Itu saya tak pastilah. Tapi manager company itu kawan baik saya. Tengoklah, nanti saya bincang dengan dia. Terima kasih. Habib. Ha? Boleh tak kalau saya nak cakap sikit dengan awak? Boleh. Apa dia? Cakaplah. Hello. Hello, Habib. Adam ni. Macam mana boleh dapat saya nombor ni? Pak Cik Ahmad, Habib, aku nak cakap dengan Luna sekejap. Kejap. Hello. Bro, sorry. Luna tak nak cakap. Okey. Macam ni, kau cakap dengan Luna, aku nak jumpa dia. Aku kena jumpa dia. Kalau dia takut, tak apa. Kau boleh teman dia. Please, Habib. Macam inilah, bro. Ni yang awak call phone saya ni, awak punya nombor ke apa? Nombor aku. Okey, tak apa. Nanti saya akan call awak balik. Okey, Habib. Thank you. Saya tak nak jumpa Adam dan saya tak nak jumpa keluarga dia sampai bila-bila. Dia cakap dia ada hal nak bagi tahu awak. Saya tak nak tahu apa-apa, Habib. Luna, mungkin dia ada hal penting nak bagi tahu awak. Apa yang pentingnya? Saya dah tahu dah semuanya. Macam mana awak boleh tahu semuanya sedangkan awak sendiri tak bagi dia peluang, kan? Kenapa awak paksa saya jumpa Adam? Kalau saya cakap saya tak nak, saya tak naklah. Luna. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. La ilaha illallah. Ya Allah. Allah Akbar. Ada apa ni, sayang? Dah solat belum tadi? Dah, Mak. Mak, sebenarnya Luna ada benda nak beritahu Mak. Tapi Luna takut. Takut? Takut dengan Mak dengan Abah? Selama ni Mak dengan Abah ni garang sangat ke? Ni pasal program
Degree Luna. Ingatkan pasal Habib ke, pasal Adam lagi ke? Tak. Datu? Sebelum Luna dapat diploma hari itu, Luna dah apply pergi universiti. Sebelum konvo lagi. Luna nak cakap apa sebenarnya ni? Luna dah dapat offer untuk belajar kat universiti di UK, Mak. Bila Luna dapat tahu ni? Luna sebenarnya memang nak bagi tahu Mak dan Hamba, tapi banyak sangat yang berlaku sejak kebelakangan ni. Luna betul-betul nak pergi. Kalau Luna betul-betul nak pergi, Mak dengan Abah takkan halang. Kalau itu boleh buatkan Luna bahagia, boleh menjamin masa depan Luna, Mak dengan Abah sentiasa ada untuk Luna tahu. Ya. Terima kasih, Mak. Terima kasih. Luna memang nak pergi. Dan kalau Luna happy, Mak dan Abah happy juga, kan? Terima kasih. Tapi Luna janji dengan Mak, Luna pergi sana sebab Luna betul-betul nak belajar, kan? Belajar betul-betul tahu. Ayuh, Mak. InsyaAllah, Mak. Long, Mama dengan Papa nak datang Rabu ni tahu. Bila Mama telefon? Tadi. Kenapa dengan Alung ni? Alung. Alung rasa Alung dah buat silap paling besar dalam hidup Alung. Luna mesti benci dengan Alung lepas ni. Alung buat apa kat Luna? Dear Diary. Hari ini adalah hari yang paling sedih dan hari yang paling gembira buat Luna. Habib yang Luna dah lama suka sejak kecil lagi, adakah patut suruh Luna jumpa Adam? Habib bin Rahmat! Apa yang Alung nak buat? Hah? Yang adik marah sangat kat Alung ni kenapa? Bukan Alung yang bagi nombor Alung sendiri dekat Adam tu tau. Pakcik Ahmad yang bagi kat dia. Marahlah Pakcik Ahmad tu yang marah kat Alung. Kenapa? Ya, Alung ni sebagai boyfriend, Alung kena tegas. Alung tak boleh biar Adam tu ganggu Luna. Adik, macam yang Alung cakapkan, mungkin Adam tu ada benda yang penting dia nak cakap dekat Luna. Kita tak tahu. Benda penting apa? Ha? Luna dengan Adam tak boleh bersama. Dia tu pakcik Luna. Geli tu tak geli. Haram. Alung tak fahamlah kenapa Hasib fikir negatif sangat ni. Mungkin Adam tu ada benda nak cakapkan dekat Luna. Dia nak minta maaf dekat Luna ke, ataupun dia nak cakap tahniah sebab bahagia dengan Alung. Atau apa-apa je lah. Alung tak fahamlah kenapa. Susah sangatlah nak cakap dengan perempuan ni. Emo je. Okey. Bagi nombor telefon Adam. Nak buat apa? Lah, tadi kata kita orang perempuan ni emo. Nak tolong pun nak marah ke? Yelah, bagi tahu Alung sebab apa, nak buat apa nombor telefon Adam tu. Biar adik jadi wakil Luna supaya dengar apa yang Adam tu nak cakap. Boleh? Susah lah, adik ni degil lah. Geram betul lah. Melahirkan awak. Awak adalah perkara yang paling buruk yang pernah berlaku dalam hidup saya. Jangan cuba cari saya. Cuba berbaik-baik dengan saya. Sebab awak tidak akan ada tempat dalam hidup saya. Faham? Takdir menyatukan hati kita, Habib. Tapi takdir juga
memisahkan kita. Mami tahu Mami dah banyak buat salah. Dan tak sepatutnya Mami rahsiakan dari Nia. Awak masa keadaan, Farah. Sesiapa pun akan buat keputusan yang sama yang awak dah buat. Mungkin lebih teruk, kan, Didi? Mami? Mami tak nak ke jumpa Kak Luna? Bagi tahu dia yang Mami mak kandung dia. Mami dah jumpa dia. Mami dah beritahu dia yang Mami mak kandung dia. Tapi saya juga dah beritahu dia yang saya takkan terima dia dalam hidup saya lagi. Habib. Sorry, Adam. Aku dah cuba setakat yang aku mampu. Aku faham. Tapi, Bib, boleh tak kau bagi aku nombor Luna? Adam. Sorry sangat, Adam. Aku memang tak boleh bagi. Itu janji aku kat Luna. Habib, please, Bib. Aku tahu kau cintakan dia. Kau tolong aku kali ini saja, Bib. Sorry, Dam. Ah. Kenapa pula ni, Luna? Adam. Ha. Dia nak jumpa Luna. Tapi buat apa Luna nak jumpa dia, Mak? Dengarlah dulu apa yang dia nak cakap. Mak kesian dengan dia tu. Pergi jumpa dia, dengar dulu apa dia nak cakap. Bagi Maklah Luna, dia tak salah apa-apa pun. Lagipun dia tak tahu siapa Luna sebenarnya. Kalau dulu Luna berjumpa dengan dia, nak berkawan dengan dia cara baik, kalau boleh, nak berpisah pun biarlah cara baik juga. Mak, dia bukan kawan Luna, Mak. Dia tu pakcik Luna. Yang Luna hampir-hampir jatuh cinta. Luna jangan lupa ya. Pasal Adam jugalah Luna dapat apa yang Luna nak selama ini. Awak cuma ada 10 minit. Saya tak nak lambat balik rumah. Cepatlah Adam cakap apa yang awak nak cakap. Saya tak ada banyak masa. Okey, pertama sekali saya nak minta maaf dengan awak. Dan serius, saya betul-betul tak tahu pasal hal yang terjadi pada kakak saya, Luna. Lagi? Saya nak awak tahu yang saya sanggup tinggalkan segala apa yang saya ada dekat dunia ni untuk mulakan kehidupan baru dengan awak. Awak dah gila ke? Awak tu adik mak saya, Farah binti Kamil tu mak saya, kakak awak. Saya tak gila, Luna. Saya cintakan awak. Saya nak sehidup semati dengan awak. Luna, kita boleh tinggalkan Malaysia. Kita boleh mulakan kehidupan kita dekat tempat lain, dekat tempat yang tak ada orang kenal kita, Luna. Please, Luna. Do you hear yourself? Awak suruh saya datang sini untuk dengar benda-benda mengarut ni.
Cinta tak mengarut, Luna. Tak. Luna, Luna. Ini amaran terakhir saya untuk awak dan keluarga awak. Luna. Jauhkan diri awak dari saya, keluarga saya dan kawan-kawan saya. Anggap jelah yang saya ini tak pernah wujud. Luna, saya rindukan awak, Luna. Kalau awak rindu saya, awak pandang je muka kakak awak. Luna. Kalau ikutkan hati Luna, Luna nak awet coklat ni, masa letak kat muzium. Saya tak pernah ada apa-apa perasaan pun pada awak. Sebenarnya dari dulu lagi saya tak suka pun awak. Jauhkan diri awak dari saya, keluarga saya dan kawan-kawan saya. Anggap jelah yang saya ini tak pernah wujud. Kalau awak rindu saya, awak pandang je muka kakak awak. Sebab Luna anak kakak. Nia tengok apa tu? Nia tengah bayangkan kalaulah Kak Luna dalam gambar tu. Buat apa nak gambar Luna dalam rumah ni? Tapi dia kan kakak Nia. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Tak boleh. Tak boleh, faham? Faham? Farah? Istighfar, Farah. Kenapa ni? Tolong saya, Is. Saya kena buat keputusan. Keputusan apa? Pasal Luna. Saya nak buat DNA. Saya nak tahu kalau dia anak Don atau tidak. Ni Farah. Kalau dia anak Don, awak nak terima dia. Dan kalau Luna bukan anak Don, awak nak buat apa? Nak buang dia. Ni Farah. Kenapa awak nak seksa dia awak? Nak seksa Luna? Kenapa awak tak boleh nak terima dia? Tak kiralah sama ada dia anak Don ke atau anak siapa-siapa. Dia anak awak. Saya boleh terima Luna. Nia boleh terima Luna. Kenapa awak susah sangat nak terima Luna? Sedangkan awak yang mengandungkan dia dan lahirkan dia.
cinta.